Allah, ne yapacağım? Allah. Aduh. Dah yang kau jalan tadi tu, yang kau kabut tu, korang nampak apa-apa tak? Ya, yeah, ada. Ada eh? Dah hati ni, baik. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah. Hikmah. Ada benda ni. Ah, fikir positif lah. Ha. Allah. Hey, thank you Kak Nurin, thank you. Semoga dimurahkan rezeki. Everything is going to be okay. Hey, Kak Nurin, Kak Nurin, come on Kak Nurin. Tengok Kak Nurin. Take care bro, okay. Lelah Allah. Lelah. Hati macam ada, macam tekannya macam. Tekan ni. Lihat lah, mana stand kau? Tak ada tutup pula. Sudah. Ni? Haa. Oh. Okay, kira ni. Tak apa, tak apa, tak apa. Aku risaukan Along ni. Okay. Okay. Ilah, ilah. Dua kali Jumaat je ni. Hari berapa ni ni? Malam apa ni? Elain lah, kita elain. Ha? Elain lah. Janganlah, apa main lah gila. Buat apa? Tak ada hati. Thank you Plan, thank you. Semua dimulakan sikit. Tak apa-apa. Kau jalan dulu. Apa yang kau rasa kau beritahu je lah. Jangan pula. Allah, aku pun. Oh, ramainya mampus. Ya Allah, Tuhan Subhanallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Salam. Tu ada orang tu. Tak tahu siapa tu. Ada orang. Oh, siapa ni? Benzolo. Ha? Benzolo. Benzolo siapa ni? Benzolo member aku. Oh, member kau. Tutup. Assalamualaikum. Ya, boleh pergi. Tak apa. Jom. Allah. Siapa? Benzolo. Member. Oh, yang sahabat kau tu? Yang tu. Dia dulu duduk kat TMT. Oh, TMT. Allah Akbar. Allah Tengku Subhanallah. Ya Allah Tengku Subhanallah. Ya Allah Tengku. Berkatilah pada ya Allah. Tengku. Ya Allah Tengku. Benda keajaiban Tuhan. Tadi saya tergerak hati nak pergi kat kubur Mahmuda. Tak tahu kenapa. Tiba-tiba pokok dekat depan tu terbakar. Sekarang ni hati. Allah Akbar. Allah Akbar. Tadi saya nak pergi tengahnya. Okay, right. Hmm.
La ilaha illallah Muhammad Rasul. 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 La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasul. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 Jangan dekat sangat. Aku rasa ada batu petir mungkin lah. Aku rasa dia sesak nafas. Allah. Aloi. Amam. Nafas. Kepala aku melayang. Ya, Allah. Allah. Tengok sini. Ya. Susah apa? Nampak. Susah apa? Benzo dulu ada. Benzo dah tak tengok live sekarang.
Di dulu ada tak? Dah ada bapak sini ni. Lemah-lemah. Ya, ya, ya. Allah. La ilaha illallah. La. Ya dai. Dah okey, dah okey, dah okey. Bisul dah tadi. Angkat alung jap. Oh, teruk. Aku tak apa. Apa nama? Allah, terkejut aku. Tak tahu. Cuba, cuba angkat alung. Angkat alung sekejap. Sekejap, pergi kereta sekejap. Pergi kereta, pergi minum air. Sekejap. Ha. Angkat sekejap. Ha, ilah. Ha, ilah. Okay. Dia macam tekan lah aku punya dada ni. Apa benda lah? Nak air ni, air boleh minum tak? Aku tahu tadi aku bila air. Kau boleh tak? Kalau tak kau rehat kan? Aku rasa sesak nafas tadi. Dia sesak nafas? Jantung. Lusul dia jatuh. Jatuh sekejap lagi tadi. Aku suka tekan tadi. Sebab tadi aku sampai-sampai pun air macam orang ni kan? Buat kat sini. Bukan cerita dia macam ni, kita orang daripada penjara. Lepas tu tak Alung dah okey tu, Alung dah okey. Aku tergerak hati dia betul nak pergi. Lepas tu black nampak ada api macam mati. Kau fikir sini, kau tengok sini logik. Logik akal lah. Okey. Eh? La ilaha illallah masyaallah. Okay, ini benda betul lah, bukan main-main dekat kubur ni. Dekat kubur. Macam mana api tu datang? Aduh. Kalau bagi aku lah. Kalau ada orang tuduh kami yang bakar ni. Kalau ada haters kata dia orang buat pembakaran. Ini kubur berapa orang weh saksi? Banyak ah. Ha. Kau fikir kalau ahli keluarga dia orang tahu ini bukan pembakaran ni. Pembakaran yang tengah tu. Ya, betul. Mungkin ini sama peti. Ini bukan pemakaran. Tadi tu kenapa tu beza dulu aku tadi? Sesak apa tadi? Tak, aku rasa macam kau kena tekan. Sini berapa ramai orang mati lu? Banyak, banyak ni. Tak tahu antara manusia-manusia sini ada yang mengamalkan ilmu saka apa gitu. Sesak apa apa? Sebab aku tadi naik atas. Aku naik atas, tempat kau tu. Kubu yang diraja tu kan, aku naik air. Sampai kat atas, lepas aku rasa macam ada duduk kat pulut. Betul-betul. Ini lah, okey kan ni? Di pulut ni, dekat dalam tu. La ilaha illallah masyaallah Allahu akbar. Sebab macam dekat tepi nampak macam okey ni aku share setahu fahaman aku lah. Yang mana ada waktu di hidup ni dia ilmu satu. Ha. Orang tak diturunkan kepada waris baru sebelum orang meninggal, orang ke stay kubur tu sampai kini. Oh serius ah. So kita tak tahu antara ramai-ramai nampak tu dia tu. Allahu akbar. Ada bakar ya ke? Okay, ni ini bukan drama apa benda semua ini benda betul ni. Takkanlah aku nak. Ya, ilah. Semua terang ni kalau tak padam tadi api ni jatuh ni. Ha. Hidup lagi tu, hidup dekat atas hidup lagi tu. Tadi aku tak marah, tak dapat baca aku duduk sini. Tak ada. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasir pun tak boleh? Tak boleh. Bukan, aku macam kena tekan juga. Bukan, aku sejak apa? Nafas aku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai sesak nafas. Nak kata pisau kuat-kuat boleh jadi tapi tak jadi macam sesak nafas tadi.
Apa nanti papa uji lah aku ada ni kat sini sini. Ha? Kau nak ikut tak ni? Aku ikut, aku ikut. Kau ikut ke Leah? Okey, jom jom. Ada, aku ikut belakang. Ya tu. Ini lagi main lain, aku yang lain lah. Aku yang lain bagi masuk semula live kau. Kau pun belum lagi tu. Kau punya belum lagi. Aku yang lain lah bagi masuk semula live kat Maulid. Kau punya belum lagi tu. Ya ke? Nak bateri pun nak habis ni. Tak apa, aku yang lain lah. Aku yang lain lah. Masuk kat kau lah. Aku? Semua, bateri aku bagi bateri aku teman dulu kat kau. Yang berat tak kisah dia lah, lantak lah ni. Hah? Ya kan lah. Bagi kat kau, aku sesak nafas ni. Hah? Kau sesak nafas? Bagi semua. Betul ini? Betul-betul. Ah, ini. Ada api lagi tu? Ya. Aku nak buat jari lah. Air balik. Ya ilah ilah. Ya Long, kau tunggu kat kereta dulu. Ha? Kau tunggu kat kereta dulu jap. Kau tunggu kereta dulu eh. Ya. Ya Long, aku nak minta maaf jap. Tunggu kat kereta jap eh. Subhanallah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Allahumma salli. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thank you guys, thank you. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah tak. Dia masih lagi. Masih lagi geng. Tak lama esok. Esok esok ni ganti dia akan ni. Dia akan cakap tumbang. Ha, esok dia akan tumbang. Ha, esok dia akan tumbang ni. Okay. Esok dia akan tumbang ni geng. Tumbang. Memang tumbang habis ni. Keluar balik. Ha, keluar. Takkan keluar nak lagi. Jangan keluar lagi. Sabar, sabar geng, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Sabar dia daripada Iman. Main bomba ni. Okay, okay. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahman Rahim Maliki Mithin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Inna shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah. Tenggelam tu. Tenggelam dia punya kubur eh. Tenggelam dia punya kubur. Kubur dia tenggelam lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak, tak, tak itu. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha. Dah, dah, dah. Dah, 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 dah. Habis. Dah, dah.
Tak boleh. Tak boleh, tak boleh macam ni. Tak boleh, tak boleh. Susah, susah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Okay. Satu geng. So geng, okay geng, tempat ni cakap Along tadi dia macam terkejut. Mungkin ada kat... Eh? Oh ilah. Allah. Okay geng, jadi ni kubur. Okay, siapa yang baru masuk eh? Siapa yang baru masuk, ini kubur. Api tadi dekat sana. Okay, api dekat sana. Api tu saya yang nampak, api nampak, jadi kita orang padamkan lah. Padamkan, jadi kita orang bukan nak buat apa paranormal dekat sini. Tak. Tak ada, jangan salah faham eh. Bukan buat paranormal. Okay, bukan buat paranormal. Tapi kita cakap bantu pada kawasan ini yang dah pokok tu terbakar sendiri lah. Malam-malam macam ni. Pokok tu terbakar. Mungkin tak tahulah. Mungkin ada pergaduhan atau apa benda. Saya tak tahu. Okay. Ada pergaduhan ke apa benda. Saya tak tahu. Tak tahu pergaduhan apa benda. Along and I betul. Ya. Yeah, api tu kebetulan. Api tu kebetulan geng. Jadi niat kita orang sini nak memadam api tu. Bukan cakap niat kita orang sini nak memadam api. Bukan nak kurik kubur, ambil mayat dia, tak. Kita hormat tempat-tempat ni. Saya pantang ni di kubur sebenarnya. Keluar dari situ, Blake. Dengar cakap Bibus, kau jangan degil. Buat apa keluar? Mana ada hantu kat sini? Korang ni, ini kubur lah tempat kita mati. Ini kubur tempat kita mati. Bila-bila masa, sekarang pun boleh aku mati kalau Tuhan apa benci dengan aku. Betul. Tuhan ni, sekelip mata je. Satu saat aku tengah ni, terus aku mati. Aku nak mati cepat juga ni supaya tak banyak dosa. Kalau Tuhan benci dengan aku, cabut nyawa sekarang boleh, tak ada hal. Senang mah itu macam lah. Bodoh korang ni. Tuhan ni beli-beli masa je. Korang ni. Fikir bukan-bukan lah. Nah, tengok. Lepas tu ada lah IT ni. Haters pun semua. Oi, haters sini naik lah. Bising dengan aku. Kita tengok. Engkau berani ke? Kalau kau tak berani, memang kecut lah. Memang kecut. Kau punya nyawa tu, kau bagi dengan anjing. Mati kau. Bodoh punya haters. Aku haters. Kau haters lain, bodoh. Aku tak apa. Korang tengah tengok. Tak payah ajar aku nak selamat ke benda ke. Bila-bila masa boleh aku mampus. Betul, geng. Apa benda korang ni? Geng, orang penakut. Orang cakap orang yang tak takut nyawa dia melayang. Belajarlah dulu. Orang cakap. Orang cakap apa dia? Apa susah nak cakap lah korang ni. Susah nak cakap. Betul tak dia? Buat amal lah. Kita buat amal tapi jangan beritahu orang. Itu je. Kita buat amal sembunyi-sembunyi. Biar Tuhan je yang tahu. Tapi saya nampak itu. Saya heran apa hikmah dia. Saya nampak tu dekat, saya pergi sana balik.
Alung tengah bercakap kat bawah tu. Nampak tu. Saya pergi balik geng. Saya pergi balik. Saya benda-benda macam ni kalau dekat kampung, dekat Sabah, bukan ini tak seram lagi geng, bukan seram apa, cuma penduduk-penduduk dekat sini, minta maaf. Penduduk-penduduk dekat sini pun cakap boleh tak ada hal lah. Dia minta doa Al-Fatihah je. Al-Fatihah dah lama dah dia punya keluarga tak datang sini tak baca Al-Fatihah. Tak ingat dorang anak-anak dia tak ingat apa. Tak ingat dorang punya dia punya keluarga sendiri yang dah banyak tolong ni. Dia tak ingat. Tak ingat maksud dia. Tak ingat kebaikan apa yang arwah-arwah ni buat dengan dia. Itu je. Ini yang apa tu, saya nak bagi keterangan kepada korang. Inilah yang tadi cakap tadi terbakar tu ni. Mana yang budak-budak bawa umur tu, ini yang terbakar ni. Yang budak-budak bawa umur tu, ini yang terbakar. Okey, jadi saya padam. Padam dah habis. Okey. Dah habis . Okey. Boleh. Ini. Ada asap lagi tu, tak apa. Ada asap mungkin itu dia punya urusan lah dengan benda-benda dekat sini. Dengan penghuni-penghuni dekat sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad SAW. Ya, haters-haters ni tak tahu apa-apa ni. Inilah manusia. Itulah manusia tadi, geng. Dia menaip. Lepas tu dia tak tahu apa-apa. Dia macam, dia ni dah lah apa tu. Dah lah buat paranormal bercelaru. Tetapi masuk tempat orang pun tak bagi salam apa-apa ni semua. Itu silap lah, silap. Silap. Kau jumpa lu orang tu, baru kau tahu perangai dia macam mana. Jangan orang cakap dekat live, tengok dekat live. Dia mencaru macam ni apa benda semua. Dia ada orang cakap, itu karakter dia. Dekat kubur ni, saya sumpah demi Allah, cakap dekat kubur ni, tak boleh tahan lah. Tak boleh tahan. Itu je. Saya pun dah sediakan Al-Fatihah semua sekali. Lagi satu dia cakap, biar pun lama ke baru ke tempat ni, benda ni pun sentiasa berlaku. Menanti dengan kita bila-bila masa kita boleh meninggal dunia. Korang belum kenal lagi para paranormal yang lain. Kemungkinan pun begitu juga. Jangan berfikiran apa, berfikiran buruk dengan diorang lah. Macam-macam jadi. Ini berfikiran buruk. Siapa yang berfikiran buruk tu, itu mulut yang busuk, mulut yang cakap disimbah, fitnah, khianat, apa tu, dengki, dendam, itulah. Korang fikirlah kubur ni menanti korang. Kubur ni dekat azab nanti, tak tahu lah apa jadi. Korang tak sempat meminta maaf dengan ibu bapa korang, dosa korang melambung, betul melambung, berat sebelah. Kebaikan korang sikit je. Lambung. Allah. Subhanallah. Dah cukup lah. La ilaha illallah. Itu game lambung kau. Jadi korang berbuat baiklah. Okay, saya bukan apa. Saya lah dekat sini sekejap. Untuk muka korang. Along dekat bawah.
Rek, jangan layan sangat orang tu yang cakap bukan-bukan lah. Cakap bukan-bukan tak tahulah, mungkin tak kena ajar oleh betul, berat, orang berat pada itu. Fokus lah lain kali, betul. Kecam je. Tak, yang kecam tu tahu nama, yang nak nama je. Biasalah orang ni bigo ni, nak kecam tu nak nama je, nak nama naik. Cubalah berubah sikit. Ha, berubah sikit.